Oke. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hebat yang di seluruh Indonesia, ya, di Aceh. Pada siang yang berbahagia ini, saya Dr. Dr. MPD yang bertugas sebagai host pada kegiatan online ini dan dibantu oleh Ibu sebagai moderator. Adapun pemateri kita hari ini adalah Bapak Mohidin S.Pd. Dari SMA Negeri 1 Timur, Aceh Selatan. Adapun materi yang akan disampaikan adalah tentang Google Assistant dan Google Form. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, saya ceritakan kepada moderator Ibu S.Pd. Terima kasih Ibu Dr. Siti Hasridar MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih dipertemukan dalam kegiatan seminar online VCT Batch 4 Sumatera khususnya Aceh pada siang hari ini. Selawat beriring salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, revolusioner Islam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan peradaban. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu instruktur dan pengarah program yang senantiasa memotivasi dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam program ini. Kembali lagi di hari Sabtu, di hari Selasa maksud saya 18 Juni 2019 bersama dengan saya sebagai moderator Ibu Herni Arfida ST dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya yang nantinya akan dilanjutkan dengan presentasi oleh Bapak Muhibuddin SPD dari SMA 1 Negeri Klub Timur. Saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat sekalian bahwa selama berlangsungnya presentasi nanti mohon tidak menghidupkan mic-nya dan apabila setelah presentasi ini berlangsung ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan dapat bertanya secara aktif melalui speaker aktif atau melalui ruang chat. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Muhibuddin untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Herni Afrida selaku moderator dalam memandu acara ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Hasnidar selaku host dalam kegiatan ini. Saya ucapkan kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan baik sehat jasmani maupun rohani yang dapat kita berjumpa lagi di kegiatan PCT Bat 4 Sumatera ini, khususnya wilayah Aceh. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhyiddin SPD dari SMA Negeri 1 Klub Timur. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada instruktur dan koordinator wilayah Aceh dalam kegiatan PCT ini. Kami akan mempresentasikan tentang pemanfaatan atau kegunaan daripada Google Spreadsheet dan Google Form. Sebelum itu kami dulu share file dulu. Udah nampak semua Pak Bapak Ibu filenya, slide-nya? Ya, Pak Belum. Mufid. Belum. Saya belum, Pak Mufid. Kalau pakai komputer Lagi agak lama, proses. Bu. Sudah. Dah, oke. Baiklah, ini merupakan
presentasi kedua saya setelah yang kemarin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan secara umum ya daripada Google Spreadsheet dan Google Form yang mungkin Ibu Bapak sudah mengenal terlebih dahulu. Yang bagi yang sudah paham mungkin ini hanya sebagai kaji ulang. Bagi yang belum mungkin ini sebagai referensi atau ilmu tambahan untuk kita semua. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa lokasi untuk keberadaan Google Spreadsheet dengan Google Form itu adanya di Google Drive, di mana untuk memanfaatkan kedua fitur tersebut kita harus memiliki Gmail. Gmail inilah akan menuntun kita nanti akan memanfaatkan dua layanan yang sering kali digunakan oleh kita. Khususnya kalau kita sebagai guru mungkin ini sangat bermanfaat saya rasakan. Apalagi kemarin kita melihat bagaimana kita mengisi jadwal di grup, ada yang bentrok. Seharusnya kalau kita memanfaatkan Google Spreadsheet ini, jadwal secara otomatis terekap dan terkumpul tanpa ada yang bentrok. Tapi karena kemarin mungkin di antara kita masih belum memahami bagaimana penggunaan Google Spreadsheet ini, maka cara tersebut ditiadakan lagi di grup WA. Nah, karena ini merupakan kesempatan saya akan menjelaskan tentang Google Spreadsheet tersebut yang kami, khususnya saya, selama menjadi operator ini merupakan suatu fitur yang harus atau sering yang kami gunakan untuk merekap data secara online. Karena selain kita bisa merekap data secara online, kita juga bisa mengentry data secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan juga. Jadi alangkah bagusnya fitur atau layanan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin khususnya di dunia pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana lokasi Google Spreadsheet tersebut? Adanya di Google Drive. Google Drive itu syaratnya kita harus memiliki email. Nanti saya jelaskan secara singkat. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengeksekusi kedua fitur ini setelah di presentasi ini. Nah, Google Spreadsheet ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyimpan data. Data yang disimpan yang diberikan kepada kita itu sebesar 5 giga gratis ya. Kalau kita simpanan data kita lebih besar, maka kita harus membayarnya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk membuat dan edit dokumen yang seperti saya jelaskan tadi. Kita bisa mengedit dokumen dan membuat dokumen secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan juga. Kemudian kita bisa mengakses fitur-fitur Google lainnya seperti nanti Google Map, Google Sprint, apa? Google yang berhubungan dengan aplikasi yang dilayani oleh Google Spreadsheet ini. Berikutnya, nah dalam Google Drive itu ada beberapa yang sering digunakan. Jadi di situ kita perlihatkan ada Google Dokumen, ini berbentuk seperti biasa Word, ya. Kemudian Google Spreadsheet ini berbentuk yang kita lihat seperti Excel. Kemudian Google Slide ini seperti PowerPoint. Kita bisa langsung membuat PowerPoint secara online, secara bersama-sama juga tentunya. Kemudian Google Form. Nah, Google Form ini sangat banyak digunakan seperti kita mau membuat daftar ulang atau daftar peserta didik atau membuat daftar peserta PCT yang kemarin. Daftar PCT kemarin kita menggunakan nama Google Form. Nah, selain itu sebenarnya Google Form juga melayani satu yang paling menarik adalah Google Form Quiz. Jadi kita bisa membuat quiz di situ, di Google Form tersebut. Untuk siswa-siswa kita, kalau jaringan kita bagus di rumah sekolah, maka Google Form Quiz lebih, saya rasa, lebih baik digunakan bagi yang ada akses internetnya. Karena kita bisa membuat soal dan bisa membuat limit waktu sama seperti soal-soal ujian-ujian online lainnya. Kemudian, kita perkenalkan yang namanya Google Sheet tadi. Google Sheet ini adalah aplikasi yang disediakan Google yang fungsinya sama seperti dengan Excel, yaitu bisa kita melakukan perhitungan data, memasukkan sel data, melakukan format data, dan membuat chart atau membuat grafik. Nah, bagi kemarin yang sudah mengikuti bagaimana tentang Excel kemarin, mungkin ini sudah memahami sedikitnya tentang
pelayanan Google Sheet yang hampir-hampir sama dengan Google Sheet. Beda nanti banyak. Sebenarnya Google Sheet ini tidak support kalau ada aplikasi Excel yang berbentuk PBA makro yang saya jelaskan kemarin. Kalau ada aplikasi Excel berbentuk PBA makro, maka Google Sheet tidak bisa mengaksesnya. Oke, kemudian bagaimana caranya? Pastikan bahwa kita memiliki email atau Gmail. Yahoo tidak bisa ya, karena Google Spreadsheet ini dilayani oleh Gmail. Kemudian kita klik Drive, kemudian nanti kita klik Baru, kita pilih Google Spreadsheet, pilih Spreadsheet yang kosong sampai muncul tampilan Spreadsheet-nya. Kemudian kita pilih File, jika belum ada format maka kita pilih Baru, jika sudah ada format maka kita Import. Misalkan kita ada format Excel sendiri di laptop kita atau di HP kita, maka kita tinggal pilih format tersebut, kita masukkan ke dalam Google Spreadsheet ini. Kemudian yang kelima, baru kita pilih upload. Kemudian kita masukkan format Excel yang telah kita buat tadi. Setelah kita melakukan format data di Excel, maka kita bagikan link ini ke siapa yang ingin kita bagikan. Seperti kemarin kita buat namanya link untuk jadwal PCT ini. Jadi link tersebut kita bagikan kepada peserta yang mau ikut. Kemudian yang terakhir, jika sudah terisi, maka kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF atau Excel atau ada bentuk-bentuk Excel lainnya. Nanti ini saya jelaskan secara tutorial setelah ini saya presentasikan. Nah, inilah, mungkin nggak nampak karena terlalu kecil gambarnya, nanti saya jelaskan dalam tutorialnya. Ini tahap-tahap dalam eksekusi membuat Google Spreadsheet tersebut. Oke, berikutnya Google Form. Saya jelaskan dulu, nanti baru saya tutorialkan. Google Form ini merupakan Google formulir online yang disediakan oleh Google untuk kebutuhan pembuat seperti survei, kuesioner, registrasi secara gratis. Jadi, untuk survei pun kita bisa menggunakan Google Form ini. Seperti yang saya bilang tadi, Google Form juga bisa gunakan untuk quiz, ya. Nah, apa-apa aja yang ada Google Form tersebut, sama seperti Google Spreadsheet, kita harus memiliki Gmail, kemudian kita bisa memasuk ke Google, menu Drive, kemudian kita klik Google Formulir. Nah, jika ingin bentuk formulir biasa, kita isi data, misalkan pendataan biasa, kuesioner, absen. Nah, ini absen juga bisa kita gunakan Google Form. Bedanya dengan Zoho, sepengetahuan saya, kalau Google Form ini tidak bisa mengakses yang namanya tanda tangan, tapi kita bisa akali dengan membuat namanya menu input gambar. Jadi kita kalau yang mau absen silakan absen dulu di tempat lain, boleh pakai pen di komputer, kemudian diubah ke bentuk gambar, kemudian nanti dimasukkan ke dalam Google Form ini. Yang kalau kita membuat absen dalam bentuk Google Form. Kemudian jika ingin bentuk kuis, maka kita harus pilih klik kuis. Nah, jika sudah diisi formnya, kita seperti biasa sama Google Spreadsheet, kita bagikan link tersebut kepada yang membutuhkan. Nah, seperti yang tadi di atas, link ini bisa kita singkat. Seperti biasa, kita pakai bit.ly atau pakai cctini dan sebagainya. Itu tergantung layanan mana kita pakai untuk mengedit link yang panjang ini. Nah, sebenarnya setelah kita bisa membagikan akses, kita ada dua, bisa dua kita kirimkan akses link kepada Google Form. Yang pertama Google Form entrian, yang kedua kita bisa bagikan Google Form hasil entrian. Google Form hasil entrian tentu saja ada pengaturannya, kita atur di tanggapan, kita buat spreadsheet-nya yang sudah diisi nanti akan masuk ke spreadsheet, kemudian kita buat dia hanya melihat, karena tujuannya jangan sampai diedit. Jadi kita bisa bagikan form ini seperti misalkan kita ada form seperti jadwal registrasi pendaftaran PCT kemarin. Sebenarnya kalau bisa dibagikan form hasil entriannya bisa sebenarnya kita jadi bisa dua bagian dikasih hasil yang entrian dengan hasil yang waktu sebelum entrian. Jadi setelah ini akan terlihat nanti kalau orang mau lihat hasil entriannya akan kita bagikan link hasil entrian. Jadi terlihat siapa yang sudah daftar, siapa yang belum. Itu sebenarnya untuk Google Form.
Nah, jika sudah rekap semua, kita bisa mendownload seperti Google Form, Google Spreadsheet tadi dalam bentuk Excel atau bentuk PDF. Nah, di Google Form itu ada namanya nama form, tentu nama judul daripada form tersebut. Kemudian deskripsi form atau istilahnya penjelasan daripada yang akan kita buat form tersebut. Kemudian desain atau gambarnya atau setelahnya kita membuat warna daripada form tersebut. Kemudian dalam entrian form ada namanya jawaban singkat. Artinya kita ingin membuat suatu pernyataan form yang jawaban singkat seperti nama, misalnya NIT. Kemudian paragraf. Paragraf ini seperti alamat yang mungkin terlalu panjang, maka dibuat bentuk paragraf. Kemudian pilihan ganda. Seperti biasa, bentuknya seperti kita membuat absen tadi. Misalnya keterangan peserta sebagai siapa. Kemudian kotak conteng. Ini seperti kita membuat kotak yang bisa dipilih banyak ya. Beda dengan bilangan ganda cuma satu, kalau kotak conteng itu banyak. Kemudian data naik turun. Ini seperti data validasi di Excel. Kemudian upload file, ini yang seperti saya bilang tadi untuk kalau buat absen online dengan cara Google Form, maka kita pakai upload file. Kemudian ada nama skala. Skala misalnya 1 sampai 5 kita membuat namanya survei ya. Kemudian tanggal seperti sama seperti Zuhu buat tanggal kemudian waktu. Nah, inilah layanan yang ada di Google Form ditambah dengan quiz tadi yang saya kasih tahu. Kemudian inilah sistematikanya, mungkin belum tidak nampak akan saya jelaskan sedikit nanti cara pembuatannya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana saya kasih tampak satu buah untuk membuat Google Form spreadsheet dan Google Formnya. Oke, saya share dulu. Nah, pertama kita harus ada email tadi, masuk ke Gmail. Masuk dari email dulu. Nah, setelah berhasil masuk, maka ada yang paling sudut nih. Nah, di sini ada layanan namanya. Kita pilih yang Drive. Nah, di sini Drive. Setelah itu kita boleh pilih yang baru. Nah, di sini layanannya. Kita tunggu dulu jaringan. Nah, ada di Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan lainnya. Nah, sekarang kita tentukan dulu Google Spreadsheet. Mesti kita buat ini data misalnya. Kita pilih aja yang kosong. Nah, ini kalau kita sudah memiliki file tabel yang kita buat, tinggal kita import aja kemari. Misalkan saya ada tabel ini jadwal, sudah saya buat tabel jadwal kemarin misalkan. Loading ya. Maaf, ini saya pakai jaringan hotspot. Nah, ini dia. Jadi ini bisa kita kirimkan link ini, boleh kita singkatkan, kemudian kita bagikan ke orang yang butuhkan. Jangan lupa, sebelum kita bagikan ini klik kita bagikan. Jangan lupa di sini kita buat bisa mengedit.
Karena kalau kita nggak merubah bisa mengedit, maka orang hanya bisa melihat saja. Makanya yang di sini ada pengaturannya, nanti sini bagikan. Ini agak lambat di jaringannya. Ini bagikan, ini kita pilih bisa mengedit. Oke, kita salin link ini. Boleh kita pendekkan, boleh kita bagikan link ini ke yang membutuhkan. Itu untuk Google Spreadsheet. Kemudian yang terakhir, saya jelaskan tentang Google Form. Klik sini, lainnya, kemudian Google Form. Kita pilih aja Google Form. Nangin Google Form layanannya ini untuk merubah tema ya. Nah, misalkan kita saya ketik satu aja judulnya misalkan belajar form. Oke, pertanyaannya kita langsung kita ketik di sini, ini deskripsinya misalnya isi dengan benar. Ini kita buat soal, kalau mau buat soal misalnya soal siapa presiden sekarang. Oke, di sini kita pilih aja misalnya Megawati. Kita yang pula ini yang ganda. Ini Megawati, misalnya Soeharto, Soekarno, Jokowi. Nah, kalau mau tambah soal tinggal tambahkan aja. Kalau tipenya tinggal lihat tipenya apa, misalnya tadi saya bilang jawaban singkat, paragraf, dan sebagainya. Nah, ini setelah ini siap misalkan, maka kita bagikan, cara bagikannya kirim. Nah, ini ambil kirim, kemudian ini dipendekkan boleh, boleh kita pakai bitlink ini dikirim. Nah, jangan lupa kalau kita ini dikirim, disalin ini dikirim kepada yang membutuhkan link tersebut. Nah, kalau untuk kuis, caranya di sini di pengaturan, di sini klik kuis. Nah, ini jadikan kuis. Nah, itu bedanya. Jadi kalau form biasa, jadi kalau form kuis ini klik di kuisnya. Di kuis banyak pengaturannya. Ini misalkan kalau dia menjawab soal, apakah segera menjawab atau tidak? Apakah jawabannya terjawab langsung terlihat? Jawaban benar terlihat dan nilainya terlihat. Nah, itu tutorial singkat yang bisa saya jelaskan tentang Google Form. Lebih kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Erni. Terima kasih Pak Muhyiddin SMP Timur atas penjelasan dan tutorialnya tentang Google Spreadsheet dan Google Form. Menarik sekali Bapak dan Ibu guru hebat. Silakan, saya yakin dan percaya pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalaulah ini hal yang baru, tentu sangat banyak. Kalaupun ini sudah pernah Bapak dan Ibu gunakan, bisa saja kita mengulang kaji kembali. Silakan bisa secara langsung atau melalui ruang chat yang ada di room kita. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya Bapak Muhyiddin SPD, kemarin ada bergabung kami ke grup sebelah, ternyata mereka buat formulirnya tanpa tanda tangan. Sepertinya kalau saya lihat dari Google Form ya, Bapak Muhyiddin ya. Ya, kalau pakai Google Form itu tanpa tanda tangan. Kita bisa merekapnya dengan mungkin dengan PDF seperti PDF tapi bentuknya bentuk double, bukan oh, enggak seperti Zoho. Yang sama juga ya. Ya, tapi kalau Zoho kan bentuknya Oh, gitu ya. Bentuk per orang, kalau ini bentuk tabel seperti kita bentuk absen yang di sekolah. Oh iya, betul-betul. Rekapnya ya, Bapak ya? Ya, kayak rekap. Bapak dan Ibu, dari room ini silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Ada Ibu Sakinah, Bapak Edi, Bapak Faisal yang punya ini, saya dan Bu Siti. Mungkin Bu Sakinah ada. Bu Siti, silakan. Sebenarnya saya baca lagi saking banyaknya saya. Ya, Ibu, suaranya terputus. Oh, iya. Iya, baik, Bu Et. Ya. Mohon penjelasan. suaranya. Mana? Iya, udah bisa, Bu. Iya. Silakan, Bu. Ya, baik. Sebenarnya banyak sekali karena dari penjelasan Pak banyak sekali yang saya memang belajar. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya karena itu saya memang tidak sempat dalam operator dan pembuatan jadwal ini merupakan hal. Ya, Ibu. Saya mau menanyakan apa gitu. Baik spreadsheet-nya dan ya, Bu Erni, coba diulang lagi pertanyaan Bu Erni. Nggak jelas. Terputus Ibu Siti, saya nggak bisa menangkap yang Ibu tanyakan. Boleh dicat aja Bu Siti kalau nggak. Halo? Suaranya tidak bisa saya tangkap tadi Ibu, inti Tes, pertanyaannya. tes, tes. Iya, Bisa Pak Muhib. mungkin disuruh pakai chat aja, Bu. Assalamualaikum. Salam. Udah habis ya? Belum. Ini Sesi mau pertanyaan ya. sesi pertanyaan, Bu Sakinah. Silakan. Tadi kurang jelas suara Bapak, jadi saya ikutin aja PowerPoint-nya, terbaca gitu aja Pak. Kecil pun suaranya tadi. Nggak berani saya ganggu tadi, nggak boleh saya tanya. Karena lagi Ya, karena pengalaman. mikrofon saya memang kecil nih, Bu. Susah. Nggak apa-apa, yang penting nanti di apa namanya di video nanti terdengar yang kemarin itu. Iya, Bu. Makanya kami tidak di forum Pak biar berjalan lancar kan gitu Amin. kalau sesi pertanyaan. Mudah-mudahan demikian Pak. Apa judulnya tadi Pak? Itu, Bu, yang tampilan di layar. Pemanfaatan Pemanfaatan Google Spreadsheet Google. dan Google Form, Bu. Iya, Pak. Jadi tujuannya kita Oke, bisa Pak. meng-entry Bisa, Pak. secara bersamaan dalam waktu bersamaan. Iya. Ada lagi Ibu Sakina yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu Herni. Kami tanyakan ke materi pertanyaan. Oke. Terima kasih, Ibu. Nah, terima kasih. Dari saya, Pak Muhib, bisa tidak diulang lagi tentang Google Form tadi, tentang pembuatan soal tutorialnya, Pak Muhib? Oke, Bu, kita ulang, Bu, ya. Halo, Pak Muhib. Ya, Bu, kita ulang, Bu. Bu. Dari awal, Bapak. Dari awal tadi, Bapak. Oke, kita ulang dari awal. Pertama, masuk dulu. Sudah, dari awal, Bapak. Ini dari awal nih, Bu. Nah, nampak dari awalnya. Karena kalau laptop lama Gmail. lama ininya, lama tampil layarnya. Udah, Bu? Sudah, Pak, sudah. Oke, pertama seperti biasa, tadi pertama kita masuk sudah. Gmail. Kemudian klik Drive. Nah, kemudian kita klik Drive. baru.
klik baru, kemudian klik lainnya, kemudian klik Kontrol. Google Formulir. Oke. Oke. Nah, sebenarnya soal kita buat ini bisa berbentuk satu satu layar atau berbeda halaman, atau kalau saya misalkan satu halaman atau banyak halaman. Karena ada soal dibuat satu halaman full, ada soal seperti kita seolah-olah ujian pakai komputer, ada kalimat next next nextnya. Nah, itu tergantung bagaimana simak soal. Karena kita pertama, tentu kita buat dulu soal yang berbentuk satu halaman. Misalkan ini namanya judul soalnya soal kimia, Bu ya. Kita deskripsikan di sini. Jawab A. Pertanyaan. Misalkan ya, Bu ya. Nah, pertanyaan misalkan kita buat pertanyaannya penemu atom. Oke, jawabannya misalkan Dalton, Marvel misalkan, Afrida, Erni ya. Oke, berikutnya tambah lagi soal. Misalkan. Suaranya tidak terdengar, Pak Muhib. Ya, Bu. Dengar? Halo, Bu. Tambahnya tadi di mana tambahnya? Tambah apa, Bu? Halo, tambah soal tadi di mana? Ditambah deh, Bu. Ada tambah tambah. Soal. Ditambah, diklik tambah. Oke, oke. Nah, tambah soal. Sip, sip. Oke, berikutnya misalkan soal berikutnya namo listrik. Avocado. Nah, misalkan ibu ya. Nah, kalau ini okay, soalnya sip, sip. Kuis, ini tentu kita nggak bisa memilih jawaban mana benar, mana salah. Supaya ini jadi kuis, maka kita buat pengaturan yeah. Dulu, diklik pengaturan, jadikan kuis. Klik pengaturan. Ah, nah, oke. Ini di sini ada rekap nilainya boleh langsung dilihat oleh siswa atau kita rekap nanti. Nah, tergantung. Tapi lebih Oke, baiknya oke, kita oke. langsung memperlihatkan jawaban kepada siswa. Kemudian supaya siswa jangan menyontek, kita jangan memberikan jawaban yang benar. Kita hilangkan jawaban yang benarnya. Kemudian kita Yeah. pertanyaan yang tak terjawab jangan hilangkan juga supaya tidak tahu yang mana jawaban yang tidak terjawab. Kemudian ini baru klik simpan. Nah, kalau ini sudah siap, maka Baik. ini bisa kita berikan kunci jawabannya. Misalkan ini apa jawabannya, Dalton misalkan. Di sini di kunci jawaban. Pilih Dalton. Kemudian kita berikan poinnya berapa, Bu? Misalnya 10, satu poin, satu soal. Kemudian nomor 2 gitu juga. Kunci jawaban. Misalkan ini jawabannya Fadison misalkan ya. Berikan poin 10. Nah, inilah soal yang akan kita bagikan ke siswa. Kalau ini mau bagus, kita berikan apa? Gambar ya. Gambarnya boleh kita buat sendiri atau kita ambil gambar yang ada di Google atau di layanan yang sudah dibuat. Ini aja kita ambilkan yang sekolah punya. Maaf, ini agak lama karena jaringan. Nah, kita ambil aja gambarnya yang sesuai. Misalkan, saya ambil ini. Nah, kemudian Bu Herni, halo Bu Herni, halo. Iya, Pak. Nah, kalau soalnya bergambar, iya, maka Pak. soal bergambar bisa kita tambahkan. Iya. Tambahkan. Nah, di sini ada
Misalkan soalnya itu berbentuk gambar, maka di sini ada gambar, kita pilih gambar. Misalkan ada soal matematika Oke. Okay. yang nggak mungkin kita ketik ya, kita foto aja. Kemudian kita tarik gambar ke sana. Misalnya di Oke. gambar tanda tangan, saya tarik ke sini aja. Begitu juga dengan pilihan jawabannya, bisa kita buat pilihan jawaban yang bergambar. Jadi bisa kita pilih yang Oke. bergambar. Nah, ini jawabannya sudah bergambar. Jadi selain gambar, kita juga bisa memasukkan di sini ada misalnya video. Ya, video. Misalnya di sini kita buat pertanyaannya di atas. Tanda tangan siapakah ini misalkan? Jawabannya. Nah, jangan lupa di sini klik kunci jawaban. Jawabannya, kemudian kita buat skornya. Oke, ya. Nah, jangan lupa, Bu. Ini jangan di nanti setelah ini selesai, jangan dibuat harus jawab. Sudah siap? Ya. Nah. Oke, ini kalau ini sudah siap, maka kita bisa bagikan link ini. Ya, kita sharekan. Kita kirim, Bu. Nah, sebelum dikirim, kita perlu tanggapan. Artinya tanggapan kita ingin misalkan soalnya kita ingin merekap siapa yang sudah menjawab dan siapa yang nilai tertinggi. Kita rekapnya pakai Excel. Jadi Ya. tanggapan klik di sini Excel. Nah, Tapi kita buat spreadsheet yang sudah ada aja. Tanpa Oke. judulnya kita buat. Jadi nanti kalau ada jawaban yang sudah terekap di sini otomatis saya bilang tadi form itu dua fungsinya bisa kita melakukan edit data, kemudian kita bisa merekap data, kita kasih data itu yang terjawab. Nah, ini nanti di sini akan muncul jawaban siswa. Supaya kita tahu siapa yang menjawab, seharusnya di formulir ini bisa juga kita isi di awalnya itu nama dan kelasnya di atas. Di sini pertanyaannya ini bisa kita diawali dengan nama dan kelasnya. Jadi kalau ini sudah siap kita kirim. Baik, Pak Muhib, menarik sekali bagi saya pribadi ini tambahan ilmu yang sangat berguna yang nantinya tentu saja kerja kita sebagai guru. Bapak dan Ibu guru hebat yang tergabung dalam room ini, mungkin ada lagi yang bisa kita tanyakan kepada Pak Muhib tentang Google Spreadsheet dan Google. Ibu Siti masih bergabung dengan kami di room ini? Ibu Siti? Masih, Bu. Saya masih. Ibu Siti masih tersedia ya? Iya. Nggak jelas suara Bu Siti. Baik, Ibu, tadi pertanyaan dari Ibu. Ibu apa dengan gitu? oleh kami mungkin bisa diulang Ibu Siti. Oh, baik, baik. Tadi sebenarnya masih dengar Ibu? Masih tidak sama-sama. Jadi sebenarnya pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa dan memudahkan kita dalam membuat soal dan deskripsi kita sehingga kita betul Ibu. Ini pembelajaran sebenarnya tidak cukup dengan Terima kasih.
Ya, Bu Hani, bisa diulang pertanyaannya? Saya bisa tangkap tadi Pak Muhyidd bahwa Google Sheet yang Bapak sampaikan ini sangat luas dan sangat bermanfaat dan tidak cukup kalau hanya belajar melalui room ini saja. Itu yang tertangkap oleh saya. Apa benar Ibu Siti? Iya, benar, benar Bu Erti. Cuma pertanyaan lanjutan saya belum ada pertanyaan, saya cuma mengagumi aja dulu. Nanti jika kita mungkin banyak pertanyaan yang akan kita pertanyakan, dan kita melakukan. Baik, baik Ibu. Bapak Muhyiddin, mungkin dari penyampaian Bapak tadi ada hal yang terlupakan tentang Google Spreadsheet dan Google Form yang tidak atau belum sempat Bapak sampaikan melalui room ini. Silakan, mungkin ada Bapak yang terlupakan tadi. Ya, Bu. Sebenarnya untuk pemanfaatan Google Form ini saya sampaikan kembali bahwa kita bisa melakukan, kalau kita pakai Google Spreadsheet, kita bisa melakukan edit data secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalkan kemarin kan saya diminta bantu untuk mengentry data EMIS dari LPMP, dari sekolah. Itu bayangkan EMIS itu, di situ ada data siswa, data guru, data komite dalam satu file dan harus diisi oleh berbagai orang di sana untuk satu file. Secara otomatis nggak mungkin kita membagikan file tersebut kemudian kita gabung ke kembali. Maka cara yang paling efektif adalah data file EMIS dalam Excel itu kita masukkan dalam Google Form, Google, maksudnya Google Spreadsheet, kemudian nanti setiap orang akan mengentri di kolom-kolom yang ada tertentu, misalnya di peserta didik siapa namanya. Karena bayangkan satu spreadsheet itu misalnya disuruh 330 orang peserta didik. Jadi kalau kita bagikan file-file per pendidik tidak mungkin. Kemudian kalau kita tunggu dia mengentri data pun terlalu lama. Maka saya rasa ini merupakan satu hal yang penting ketika kita mengentri data yang banyak orang untuk di-entry dalam satu file. Maka Google Spreadsheet adalah salah satu solusinya. Sebenarnya ada satu lagi yang salah solusinya, cuma nanti saya jelaskan aja di pertemuan berikutnya, itu kita menggunakan namanya Share It Kabel LAN. Jadi kita bisa mengentry data secara sekaligus dengan offline. Kalau Google Spreadsheet secara off online, kalau Kabel LAN itu secara offline, di-entry data secara bersama-sama. Sedangkan Google Form tadi sudah kita ketahui bahwa pemanfaatannya salah satu yang digunakan oleh guru adalah untuk membuat kuis. Sedangkan saya sudah meninggalkan ini sebenarnya karena saya sudah menggunakan namanya sistem CBT atau menggunakan ujian berbasis komputer secara offline. Tidak lagi pakai online. Kalau online mungkin kami kekurangan jaringan. Sekian Bu Herni. Bu Herni. Terima kasih kepada Bapak Muhyiddin. Mungkin iya Pak Muhib. Ya. Bagaimana ini kita sudah pukul 15.38? Ya, Bu, kita tutup aja. Kita tutup saja. Sekali lagi saya sampaikan mau ditanyakan kepada Bapak Muhib bisa melalui ruang chat atau secara langsung. Oke, kalau tidak ada nanti bisa japri ya Pak Muhyidd ya. Ya, silakan. Sebelum ditutup, Pak Muhyidd, saya akan simpulkan dulu bahwa Google Spreadsheet pemanfaatannya itu dapat kita lakukan secara online untuk mengedit data secara singkatnya, sedangkan Google Form sebagai guru kita dapat membuat soal kuis secara online. Jadi sungguh kedua hal ini yang disediakan oleh Google sangat bermanfaat bagi kita dalam mempermudah kerja kita sebagai guru tentunya. Bagaimana menjadi guru yang dituntut dalam abad 21. Ya, Pak Muhib, bersama ya, dengan Ibu Siti. Betul ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Muhib ini menggugah rasa ingin tahu kita untuk terus belajar, bahwa tidak ada kata berhenti, guru itu adalah pembelajar sejati,
Saya sebagai moderator pada kesempatan siang menjelang sore hari ini mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Bapak presenter kita, Bapak Muhibuddin S.Pd. dari SMA Negeri 1 Klub Timur, dan kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang tergabung dalam Room VCT Aceh kali ini, juga kepada Bapak instruktur dan pengarah program ini. Saya juga mengucapkan ribuan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan secara tidak sengaja. Sesungguhnya kekurangan itu adalah milik saya pribadi dan kelebihan itu miliknya Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Siti Hasrizar MPD sebagai host. Silakan Bu Siti. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erika SD. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.